Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Allah jumpakan kita kembali di hari Jumat, di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan. Dan ada salah satu amalan yang paling utama untuk kita amalkan di malam di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Apa itu? Yaitu memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang ketika kita baca, ketika kita telaah, kita kaji, maka kita akan lebih semangat lagi untuk berbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fi kulli yawmil jum'ah, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum manzilatan." Berbanyaklah kalian baca salawat kepadaku di malam dan di hari Jumat. Di hari Jumat dan malam Jumat termasuk. Dan barang siapa yang berbanyak baca salawat kepadaku, kata Nabi, maka mereka adalah orang yang paling dekat kedudukannya denganku. Masya Allah. Jadi orang yang berbanyak baca salawat kepada Nabi, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, terutama di malam Jumat. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alayya fi yawmil jum'ati 1000 marrah lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah." Barang siapa yang baca selawat kepadaku di malam maupun di hari Jumat 1000 kali, maka dia tidak akan mati kecuali dia akan melihat kedudukannya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mari sama-sama kita muliakan hari yang telah dimuliakan oleh Allah, yaitu hari Jumat. Mari kita perbanyak baca salawat di malam dan di hari Jumat, agar kita tambah dekat sama Nabi Muhammad, agar kita tidak mati kecuali Allah tampakkan kedudukan kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari jangan lepas tasbihnya, terus pencet tasbihnya, perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad di malam dan di hari Jumat, maka insyaAllah kita bisa tambah dekat dengan Nabi Muhammad dan kita tidak mati kecuali Allah tampakkan kedudukan kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.